yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa buat baik bagi kita semua. Dan di antara hamba yang lain, maka Allah Ta'ala di antaranya Allah Ta'ala buat baik kepada kita, iaitu Allah Ta'ala memanjakan umur kita dan kita boleh ada di dalam taat kepada Allah. Itu salah satu benda yang atau satu perkara yang besarlah bagi kita orang beriman dan orang yang yakin kata mati ni hidup kelak. Kata ada satu hari, hari kesudahan, maka nah masa kita ni orang panggil masa hargomha lah. Masa ni masa hargomha. Maka Tuhan bagi umur kepada kita ni, nah kita kena ingat, khususnya saya sendiri, kita ingat kata masa kita ni supaya dengan modal lah, kita katanya supaya dengan pala modal deh. Maka lah ni kita ni ada modal belakang ni deh, modal ada ni, atau dikatakan masa umur kita ni supaya dengan tanah, boleh kata gitu juga. Geno, selama mana kita dah ada umur ni, kita boleh lah kita nak nego gapo dah, kita nak tanah gapo boleh lah. Nah sangat rugilah orang yang ada tanah, ada modal, tapi dia tak nego dah, maka sangat rugilah orang tu. Ia tak tahu nah harga nah dia ada modal tu. Begitu juga kita orang beriman deh, kita ada umur ni, kalau kita tak menani, kalau kita tak cocok buku ibadat nah untuk taat kepada Allah ni, sangat rugilah masa kita ni deh. Tuhan taruh umur panjang ni, rugilah kita ni. Lalu tu nah kita ambil peluang, nah ambil masa samatara kita ni Allah Ta'ala panggil, kita isikan masa kita ni awi jadi penuh dengan segala kebaikan. Ni kita kena ingat, kita kena ingat untuk nak awi kata kita ni tidak termasuk daripada orang yang lalai. Maka di antara orang yang Allah Ta'ala rahmat kepada dia, nah kita cerita sikit. Nabi SAW dia sebut di dalam hadis, dah kita nampak benda ni mudah tapi payah orang nak boleh buat. Dah salah satu sebab untuk nak wi Tuhan ni rahmat kepada kita ni gapo. Satu kali Nabi SAW dia cerita, nah dia royak ada sahabat dia, dah hok ni kita dak buat semua dah. Nabi kata lagu mana? Nah orang hok buat jelah. Dan Nabi kata salatul jamaah rahmatun. Dan semaya jemaah ni hok kita dak gi tu, itu ialah jadi asbab untuk Tuhan ni kasih belah pada kita. Kita nak ingat tu, semaya jemaah kita dok gi tu orang panggil jadi asbab untuk Tuhan ni kasih belah kesia nyanyo kepada kita. Wahya khairun minad dunya wa ma fiha, Nabi kata. Dan dia semaya jemaah tu satu waktu tu sah kata banyak, ialah kalau ukur dengan kita dok milik tu banyak tu, Nabi kata wahia khairun, ialah
dia tu lebih baik minat dunia daripada dunia wa ma fiha, dan apa hak yang kita milik dah dunia ukur dengan kita boleh semaya jemaah tu nak bayar tak leh, nak orang panggil nak pelaga tak leh. Di antara mufaddal dengan mufaddal alaih tu ia sama-sama lebih dah tu. Kalau orang ngaji ni makna kata ya kek dah eh? Orang buat isin tafdir ni makna kena benda tu sama-sama lebih. Jadi nah dunia ni kalau kita milik banyak hak kita semua tu comel lah, lebih lah kita kata. Nah tapi ukur dengan semaya tu satu fardu kita boleh semaya jemaah, Nabi kata wahya khairun minat dunia wa ma fiha, dan dia ialah lebih baik daripada dunia dan bagi hak yang kita milik lagi. Ni kita tak yakin ni hak ni deh, pasal apa? Pasal di sini dia tak laku, dia tak laku amalan kita ni. Tak percaya cuba kita pergi di kedai, lepas tu kita kata hei, kita lupa bagi duit ni, tak rasa pun lupa bagi, nak sekang nak gapo tu ya ada lah ni deh. Ay, tak ada, kita tak ada nak bayar, orang tak terima. Pasal apa? Ya tak laku, ya sini ya bukan tempat guna amalan nak beli duit. Ada tak orang guna? Tak ada. Ya guna duit di sini. Dah, tak ada salah kita duduk nari sini, kita guna duit hak ni. Tapi kita kena cedek untuk kita nak bayar di nari sana ya tak guna duit. Dah, sah kata di atas, sah kata piye kita mati, itu sah kata tekah kita tak ada. Sah kata piye kita kira dengan orang panggil selepas pada mati. Pada tekah masa kita duduk tah dunia ni, duit kalau kita nak beli masuk negeri tu, masuk negeri ni, ya kena tukar dah. Pasal apa? Pasal ya negeri masing-masing. Duit pun ya guna masing-masing. Apa lagi tu? Ha, begitu juga. Nah, sangat rugi orang yang nah, dia tak cedek untuk dia nak guna di negeri sana ya mustahak gapo. Kita ni perlu gapo ni lepas dah mati? Tanya kita sendiri masing-masing. Dah cerak pakat kata kak amalih, benda hak lain tak perlu. Tapi tekah masa duduk tah dunia, cerak lah ya kena guna duit. Tapi lepas dah kita mati tu, gapo hak kita perlu? Ini kita kena isti'adak ni, kita kena cedek. Orang hak tak cedek ke orang tu sangat orang rugi. Dah maaf lah kalau kita nak kecah hudah ke orang tu orang tak cedek, orang bodoh, orang tak cedek. Nah untuk dia nak pergi pada negeri sana, dah orang tu orang kurang cedek. Bahasa Arab panggil kosirul akli, orang yang pendek akal. Dah maaf lah, seolah kata itulah orang panggil orang pendek akal lah kalau dia tak istiadat tu. Habis itulah Nabi kata wahya khairun minat dunia wa ma fiha, salatul jamaah rahmatun wal firqatu azabun. Nabi kata orang hak becek, orang hak sengih dengan jemaah begitu, habis tu kita ni dale-dale duk ngaji ni jangan tinggal mai jemaah oi. Jangan tinggal. Karena semaya jemaah ni orang panggil jadi asbab untuk Tuhan ni kesie nyanyo pada kita. Apa kita dimaksudkan rahmat ni? Dah, rahmat dengan nikmat ni kita dak tahu sama dah, ya tak serupa tu. Tak serupa. Tak serupa lagu mana? Orang kafir tu hai bui, nikmat bukan tu hai tak bui. Ada belako hok tu, hok do, hok ni, hok do, ada belako. Tapi rahmat ni dak dale-dale tu hai bui, dia heret, dia dak padu. Nampak kita galak, ya apa heret sikit. Nampak lah ni, mung ni nampak kurang sikit kat sejik ni. Ah, tu hai pun buat. Wibalo ke apa macam-macam tu. Seolah orang panggil mainnya tu hai, tu hai nak heret wi kita ni dekat kepada dia. Tu orang panggil rahmat tu.
Orang yang tak ada rahmat, Tuhan tak rahmat ni, orang ni sangat sangat merbahyo, sangat duduk dalam bahyo. Walaupun dia kata, eh kita gak ma'ah nah, lah ni gak najah benar lah ni, najah benar, naik tagih molek. Naik tagih, hingga siapa semaya tak ada. Naik tagih, hingga siapa ngaji tak ada. Naik tagih, hingga siapa tak ada kalau buku ibadah. Orang tu sangat merbahyo. Karena apa? Karena di dalam tu Tuhan wi nikmat saja, tapi Tuhan tak padu. Tuhan tak kesie. Bagi tu nak aku tu. Jawab masing-masing tak ada pian nak itu. Kita orang beriman, nah kita nak dalam Tuhan wi Tuhan padu. Nampak kita galak, Tuhan pun heret kita. Nah, tok-tok sewu jadi sengi. Habis itulah asbab yang besar Nabi kata mengkena pisah semaya jemaah. Habis itu Imam Ar-Razi, Imam Fakhru Ar-Razi, dia tafsir pada ayat Quran yang kita nak baca semua tu, wa'tasimu bihablillah tu. Kalau kita nak baca ayat Quran tu eh, dimaksudkan pegilah olehmu dengan dengan tali Allah Taala tu, gapo situ? Imam Ar-Razi ia kata kena kepada semaya jemaah. Orang Islam daya telucuk semaya jemaah, sah ada angin lah kata hak lain nak boleh buat. Dah semaya jemaah tak gak, nah hak lain gak, dah orang panggil seolah gak, kalau faham gak, nah maaf lah, dia gila faham buah tak tu baik, amal tak tu baik. Dah dia, kita tak mahu lagu tu tu, kita tak mahu sekadar duk faham tu duk hijau saja, buah tak tu baik, nak apa lagu tu, tak gitu. Semua kita ni pakat nak-naknya, nah belalah terkadang faham nampak tuwe beleh, faham nampak tak ada lah mana ni, tapi buah jadi. Itu yang nak-nak tu tu. Dah, kalau pahau tu molek jangan kira dah maaf lah. Pahau tu molek tapi buah tak tubik. Mana? Amale tak tubik. Apa lagi tu? Jangan murid saya lah. Nak ayat kata kalulah lagu tu rugi besar kita. Sekadar nah orang panggil pahau untuk hijau tapi buah tak tubik. Dah masya Allah tu. Dah sekadar tu ada saja tapi amale kau tak rauk, tak ada. Tak rauk lagu tu. Jadi ada supaya dengan tak ada. Rugilah kita. Habis tu Nabi kata jangan pisah, jangan pisah becek, jangan pisah sengi dengan semaya jemaah. Atau hok mula-mula sekali. Bahagilah kita ni orang panggil sedang duk tunggu di dalam orang panggil hari raya akbar. Boleh katakan raya akbar atau raya adha ni. Ni sebenarnya kalau kita ngaji dalam kitab, maka raya gerban ni ia besar daripada raya fitrah lagi ni. Tapi oleh kerana kita ni tak ada ambil padu, kerana di raya puasa tu kita letih. Tak itu. Kita letih, bila letih kok ramalah boleh makan. Boleh makan pasal yaumu aklin pakak boleh makan hingga ramah, pasal kita duk perih dengan hawa nafsu boleh. Bila Tuhan suruh bila siapa raya ramahlah kita. Tapi hok ni ya kita tak ada duk perih dulu lagi. Tak itu. Habis tu kita terkadangnya tak ada berasa rindu. Nak masuk raya, nak masuk raya orang panggil adha ni atau akbar ni, kita rasa pun rendah. Sebenarnya raya hening ni ia lebih besar daripada raya fitrah lagi. Dalil mana? Sabit di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma amalu bani Adam yauman nahri." Dah Nabi kata tidak amale anak ade, yakni anak cucu tu ade tu, nah pada hari nahar, yakni hari raya ni, khairun nah ilallah min iraqati dami au kama qal. Nabi kata tidak ada amale anak cucu tu ade hak nak tak lebih di sisi Allah Taala selain daripada tumpah darah. Jadi amale banyak di hari raya tu, tapi amale hak paling besar Nabi kata iaitu tumpah darah. Tumpah darah gitu. Gerbe itulah.
tu sabik tu. Lepas tu Tuhan peroyak dalam Quran. Inna a'tainakal kausar. Kita nak baca tu ke? Sesungguhnya kami beri akan dikau hai Muhammad akan kausar. Lepas tu fasalli maka semayalah engkau wanhat. Lepas tu dan semolehlah engkau. Lepas tu tu orang panggil sabik dengan Quran dan sabik dengan hadis. Terai kata afdal cerak, lebih cerak dirayu. Habis itulah kalau orang ada peluang, ada mampu tapi dia tak uak deh, ayo hukum makruh dia dah. Hukum makruh gerbel ni sunat muakkad, sunat muakkadah. Apa sunat muakkad? Sunat dekat-dekat nak siapa wajib. Kalau kita duduk dalam rumah 4-5 naik orang, kita kata ha, ia teralih gi jadi padu kifayah. Ia teralih gi buat hak mana seorang, maka lepas tutup ke hak lain. Kalau kita duduk seorang, ia teralih gi jadi sunat aini. Kita duduk seorang, lepas tu kita orang kuasa ada ayat tu. Dah kita orang kuasa. Lepas tu ia ada tartik dia. Terjual ni hikmat ni di hari raya ni. Hari raya nak saya cerita sikit belum nak masuk lagi tak. Nah, terjual hikmat besar ni hari raya ni orang panggil dia nak tolong pakai miskin. Tengok nak atau tolong tak tolong, hengok siapa pakai miskin ni. Nah, daging gerbe tu boleh dia nak tasarruf dengan gapo. Dia nak jual, nak gapo tak ada pun. Habis itulah dalam kitab dia kata molek gak kita sedekah hak metah. Betu dalam kitab dia kata kalulah kita ni buat masak habis tak ada sedekah hak metah sikit bau bau. Nah, ni kira pendapat asah ni, tak ada kira makobi dak. Nah, dia kata tak lepas. Grebe sunat. Tapi dekah hak metah ni serta basah sekada orang panggil nama sedekah tak banyak oh tak apa ha hak tu wajib aja belik sikit tu napa dak gitu. Arti kata kalau kita gerbeh lepas tu kita tak ada dekah hak metah sikit pun wak makan saja mo kita stoko pun tak ada uwi sore pun tak ada uwi sikit pun tak ada uwi hak metah kepada orang. Ha, maka dalam kitab dia kata tak lepas. Wajib kena pergi beli dengan skoda kimah harga skoda tarah mana, lepas tu kena pergi dekah kepada bagi miskin. Dalam kitab dia apa tarah tu? Tu. Lepas tu tujuan dia hikmat ke apa tu? Dia nak tolong pakai miskin. Pakai miskin. Ayo nak tolong situ. Habis tu lepas tu Tuhan ni dia Nabi pun dia tahu syarat ni dia tahu kata kita ni dalam-dalam gerbe tu ia hati tak sama lagi kita tu bukan orang kelas sama dah hati tu tengok ke tartik mula-mula ia suruh ambil skoda lukamin skoda beberapa suap pe ha, hak lain dekah mentah be. Tak syarat kena wak makan we demo mari mah kita ia nak dekah mentah situ. Ada setengah orang yang kata, kita tak boleh buat ke no? Tak ada orang buat mah kita. Dak tak syarat kena buat hak masak, ia bukan bak ngekah ni. Ia tak suka, ia bak gerbel ni, ia nak hak metah. Ci boleh ke hak metah tu kalau kita wi habis wagah dekah habis tu? Ha hak tu nama satu. Habis tu dalam kitab Sabila ia bagi tiga martabak. Martabak pertama dah ia kata kita ambil skoda lukamin beberapa suap pe untuk wak makan kita kerana makan daging gerbel ni orang panggil nak ambil barakatan nak ambil berkat. Ambil berkat tu apa akan dimasukkan ambil berkat kemungkinan dengan sebab kita makan daging gerbel ni jadi kita rajin semaya boleh hati. Apa lagi tu? Boleh jadi kita duk makan sengit, duk makan sedak gapo tapi geno malah gitu. Deh batek eko oh makan sup oh makan tapi malah ngaji, malah semaya jemaah, malah belako. Ha, kemungkinan boleh jadi dengan sebab kita makan daging ning
kita jadi kuat tu barakah, orang panggil berkat ni makna ziyadatul khair al ilahiyah, makna tambah kebaikan yang bahasa tu hai kau dekat dengan tu hai, bukan kata kau makan tu kau jauh dah lah. Ha, kemungkin ni dengan sebab kita makan ni kita jadi kau dekat dengan tu hai. Ha, habis tu dalam kitab yang kata suruh makan juga barakatan kerana nak ambil berkat kita makan. Lepas tu hak lain dia suruh kita ni dekah bih. Kalau kita kuasa deh, kalau kita boleh buat tu. Ha, dia kata kalau mu tak kuasa yang satu mu wah yang dua ni tak apa dah. Bagaimana? Ha, mu bahagi buat tiga dia kata. Mu bahagi buat tiga, lepas tu ah mu buat tiga gilah hak mu tu. Misalnya kita kata boleh 15 kilo hak kita. Segiye hak kita boh atau bahau tu deh. Ah lepas tu kita ambil diri kita 5 kilo. Ha, 10 kilo lagi kita dekah pada pakai miskin semua kontoh. Boh dalam jabe atau cucuk ada balah kalau orang dulu deh. Ambil bogi, tak mesti kena sama banyak. Tak ada ukurlah. Deh, bukan kata ah, kena sama banyak. Tak, tak, tak mesti sama banyak. Ahok ni kita rasa nak wi banyak sikit adik kita. Ha, dia macam orang tak sama tak itu. Ahok ni wi lah sikit ya ni. Ha, ya ya orang jauh sikit itu deh. Ha, tak ada apa, tapi tak mesti kena sama besar. Hmm, deh. Patu bo tartik yang tiga, ya kata mu bahagi tiga juga. Bahagi tiga awak ke mana? Ha, mu ambil demo tu boleh 5 kilo misalnya. Patu kalau 15 kilo ah. Patu amu wi pada pakai miskin. Ah boleh agak pada dalih 5 kilo tu. Patu mu hadiah pada orang kaya. Fardu takdir dalam kitab tahrir ya kata sekiranya orang kaya tu daging banyak orang pakai hadiah with dia tubuh atau ke tak ada tu deh. Ha, orang pakai uwi lah dia mentah deh pasti dia nak jual leh tak dalam kitab tu kitab tahrir Zakaria Ansar kata tak leh haram dia nak jual tak leh karena kah dengan tasarruf dengan jual beli tu ha waktu tu tentu dengan orang pakai miskin saja. Apa lagi tu? Atu saya royak hak pakah. Atu kita we tahu kata amale hak di hari raya amale gerbel hak nama nama satu. Besar. Amale besar. Kalau banding dengan hak lain dah amale amale raya gerbel ni ialah semoleh daging itulah hak tu hak nama satu. Daripada hadis yang saya baca tadi habis tu Ibnu Abbas dia kata kalau mu tak kuasa susuk terik kok mu susah tak ada duit ha dia kata mu tupah juga darah bagaimana mu semoleh ke haye ke itik ke lepas tu ah pasal mu nak ambil daging buat sepuluh orang tak kuasa mu 5000 nak ambil mana tak kuasa ha lalu tu mu semoleh juga daging apa dah mu semoleh juga pisah itu tupah darah tu pendapat Ibnu Abbas tu. Kan ini nak kira situ karena ia ada pendapat kata semata-mata tupah darah tu tu hapung dosa. Yakni dosa kecil. Ah dosa besar tu tu kena kira situ. Ha napa nah habis tu nah kita nah berdoa semoga Allah Taala wisapakan kita di hari raya dah Aidil Adha dengan kita selamat dan kita buat dengan segala kebaikan. Nah, amin ya rabbal alamin. Maka mari nah kita hubung kita baca kita jarah mahu. Di muka berapa? 31 duk di. Muka 31 duduk di baris yang 20. Siapa dah sabda Nabi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman situ. Uryanun. Kata musannih rahimahullahu ta'ala jadi nah kita dah hubung kita dah masuk dalam bab fadilah bagi iman
Wa qala sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa samaratuhu al-ilm. Anah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bermula iman itu ialah bertelanjang. Ha, ime-ime ni telanyi. Lanyi, lanyi boge tu. Deh. Ayo supon dengan orang juga. Nabi ya kecek sedak, ya kecek dengan tasbih. Deh orang ni kalau telanyi ni jangok tahu mana tak sedak tengok. Tak gitu. Kalau hidup jale kok tak batas tu dia motor jangok. Fikir orang tak malak, tak betul dah ya tu. Deh gila dia mah kata. Kalau orang segar ya tak jale ragu tu tak batas tu. Lalu tu ime-ime ni Nabi kata telanyi. Supo baningnya dia supo ngat telanyi. Lanyi orang okay, lanyi lah mana? Deh. Tu dan pakaiannya pakaiye bagi ime. Kalau bahasa kita baju lah. Baju ime ya nak baju juga. Kalau tak buh baju dia kak sudah. Gapo? Ialah takau akan Allah Ta'ala. Tu arti kata kita boleh pahas sini siapa dia kurang takut pada Allah, arti kata pakaian dia tu tak tebah. Kita boleh kerti situ. Takut kepada Allah ni, takut ni payah ni, sifat takut ni. Ya takut ni bukan duk mulau. Tak itu. Takut ya duk leh ti. Kita takut. Belum tentu lagi. Dah. Nak ui jadi zohir sifat, nak ui jadi takut kepada Allah tu. Maka takut kepada Allah tu orang panggil pakai ye bagi ime kita tu. Lepas tu nak buat jadi takut, nak buat ke mana? Di dalam kitab dia kata salah satunya nak ui jadi sifat takut timur, kita kena mengaji. Lagi tak layu ayat pula. Kalau orang tak mengaji, ia tak dengar ke kalamullah, kalamur rasul, mana ia nak timur sifat takut. Takut duk mulut ni. Saya nak tanya ni, orang hak duk curi tu, ia tak tahu ke kata tak leh? Bukan tak tahu. Orang hak tak semaya tu, orang hak tak puasa tu, orang hak duk ambil barang orang tu, ia tak tahu ke kata tak leh? Tahu. Geno, ia kurang takut. Kurang takut. Deh, kalau dia takut, takut siapa? Deh, kalau takut kepada Allah, dia tak buat. Hak tu kita dak mengaji, kita dak mengaji sifat 20 tu Kita dak mengaji sifat 20 ni, wa huwas samiul alim. Dia Allah Taala sangat dengar, patut tahu. Baca, saya yakin kata semua orang duk baca Quran ni temu melaku ya Quran tu. Lepas tu kita duk baca situ tu, deh, masya Allah, kita duk buat jahat lagi ni, kita tak tahu ke kata Tuhan tak tahu, kata Tuhan tahu, kata Tuhan tak tahu, kita tak tahu ke. Arti atas situ kita lupa. Lepas tu bila kita terlupa, habis tu dalam kitab lain yang kata kena duduk dalam ilmu. Bila ambil ilmu itulah orang panggil ilmu ni sebagai na'wi kita ni mencerahkan, na'wi jadi asbabkan kita takut kepada Allah. Kita kena ambil buh ilmu. Karena sifat takwa ni tak timbul ni, kena dengar lah kalamullah, kena dengar Quran, kena dengar hadis, kena dengar dah daripada nasihat guru. Nah, bukan saya lah, daripada tok guru, kita kena dengar. Tu, kerana itu orang panggil pakaian bagi ime. Itu pakaian bagi ime. Karena ime kita ni telanyi kalau mula-mula ya kata
Lepas tu takut tu ialah pakaian dia dan perhiasannya. Perhiasan ni makna janguk. Ya orang ni dia kena nak janguk juga. Pas imej pun suka tu juga. Ha, sedak Nabi kecek dia. Ha, perhiasan janguk. Zinah ni makna janguk tu lah. Ha, kena boh bedak situ sikit, boh kering gala jenis orang dia. Ha, boh situ, boh sini ha tu. Maka perhiasan bagi atau kalau perhiasan selaginya kita boh cicing, boh gelek, boh tali tekak, ha, tu dia belaka tu. Ha, ialah malu daripada Allah Ta'ala pada mendatangkan barang yang ditegahnya, yakni oleh Allah Ta'ala. Kita malu nak buat benda hak Tuhan lari. Tu orang panggil perhiasan bagi imej. Ha, ni payah saja ni deh. Tapi walaupun payah ni, ya benda ni bukan benda mustahil. Harap kita ngaji ni, harap Tuhan ni, harap Tuhan ni builah kita. Karena kita dok masyru, dok sibuk. Nah, harap-harap Tuhan bui. Karena benda ni bukan benda mustahil, kita dok ngaji semua, okey. Benda ni walaupun payah, tapi kalau benda mungkin, Tuhan boleh bui. Tak ada pelak poh tu. Nah, walaupun di palo kita tak rajin ni. Dengan mata tak rajin tengok ni, tapi Tuhan boleh buat. Tuhan boleh bui. Tu. Takut kita pah nak bui siapa tahu tu bila kita ni. Kadang-kadang orang ni butuh so pula deh. Tak leh wei. Dan buahnya buah bagi iman. Nyo tu rajin ada iman tu domainnya tu. Dan buahnya buah bagi iman ni ialah ilmu. Ilmu lepas tu dalam Arab tu tak ada. Ya wa al ilmu. Lepas tu kalau orang ngaji tu celah kata oleh les itu tu. Dah ya nak lil kamal lah. Karena ia terjemah ia kata ilmu serta beramal. Kalau ilmu saja tak ada, nak ilmu kali dengan amal. Kalau amal saja tak ada ilmu, tak mau. Ya kena nikah dua tu. Ada setengah orang rajin amal. Rajin kuat amal, tapi ngaji malah tak ada. Ngaji rajin, amal kurang, tak mau juga. Nak jadi dua tu. Ni payah ni. Payah. Habis tu dalam kitab dia kata, dan buahnya buah bagi iman itu ialah ilmu serta beramal. Pasal ni pada ayah ni. Kalulah orang mukmin ni kalau dia ada ilmu dah, patu ia buat amal, maka amal tu supaya buah dah. Buah nah, ya buah tu baik. Situ buah-buah ada, sini buah-buah ada. Bukan kata ada sedah hedak lah. Allahu Akbar. Payah ni kita ke ada bosannya. Ada buah sedah hedak. Pahal tak ada buah sedah hedak? Pahal tak ada buah sedah hedak? Ada cari buah yang timur pergi mana? Boleh buah susu. Tu orang panggil buah sedah hedak. Patah dah hedak tu sudah. Tak buah. Gino, dia mau kata, pahal ni tak jadi weh. Pausah saja gino. Buah boleh puasa so je. Kalau boleh puasa jangan kira lah. Deh, buat amale kok. Dia mau kata tak beradu. Siapa tak kelik lah kita kata. Duk sejik duk. Bol pah dia tu right. Tak ada. Arti kata buah dia tu buah sedahe. Tak mau orang mukmin dia bukan buah sedahe. Situ buah. Lepas tu dia boleh kok buah nak piye. Apa pau itu jangan. Ni ada sepengah pau tepi pondok, tepi rumah pondok ni. Buah nak piye. Tak tahu lah tapi mana buah. Ha tu betul. Kita orang mukmin nak jadi betul. Deh, kalau buku ibadat, buku amalan ni nak jadi buah semua. Bukan kata buah lama sekali buah tu tak muh lah. Boleh poso buah. Buah masuk agak pada hari raya buah. Bolpah dia tu kan. Tak buah. Tak muh.
Oh, kalau boleh puasa kak, semaya jemaah tak beradu, beradu lima waktu. Bawa masuk hari raya, raya gerbek, dah capung hari tasyrik. Oh, lima waktu pergi tak beradu-beradu. Bawa lepas dia tu raya, tu orang panggil jenis buah sedahe, buah dua dahe. Lepas tu, orang mukmin bukit bet tu mukmin hotel tu, ya tu. Namun kata saya Nabi kata bukit orang pahala tu bukit orang mukmin belaka. Tak, mukmin juga tapi mukmin hak jenis hak capu dah tu. Dah bukit hak mukmin hak tedak lah. Bukit mukmin orang panggil bukit mukmin hak bukit mukmin hak tedak lah. Bukit mukmin hak sadak. Ha ni kita ni duk mengaji pakak nak wi jadi orang mukmin hak benih hak sah. Pia nak ui pia jadi kita sendiri lah, bukan nak ui jadi orang lain. Apa lagi tu? Nama kata duk mengaji duk suluh tengok berkali kat rumah kita ni jenis buah sedahe tu ada je yang duk suluh orang. Suluh kita tu, suluh kita. Alah ni kita ni duk buah sedahe ke buah mana? Ukur tengok situ. Apa dah? Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la imana liman la amanatalah. Ha, Nabi buat ringan Nabi jenis selalu dah. Kalau orang ngaji bahasa ni sedap. Nabi Nabi selalu dah. Nabi kata, nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lah ke mana? Tiada sempurna iman. Nabi tak ada kata tak ada iman. Ia terjemah mek mana ni? Ia mek daripada la imana. La imana kalau orang ngaji ke orang panggil Nabi jenis. Nabi jenis. Jenis bening ni bukan mukmin hak sepenuh. Habis tu ia terjemah tu. Tiada sempurna iman bagi orang yang tiada kepercayaan bagiannya, baginya, baca bagi tu, baginya bagi mereka. Apa erti? Makna orang kalau tak ada sifat amanah. Pahal ada amanah. Bahasa Arab amanah tu, bahasa Jawi ia terjemah makna ia terjemah pada kepercayaan. Ada setengah teguh saya ngaji ia terjemah makna hati betul, jujur. Ni kita ni hati tak betul kita ni. Dok ngaku kata takut Tuhan, Tuhan maha besar. Allahu akbar lepas ada tu kamu. Arti kata kita ni bukan amanah. Amanah bukan orang beramanah. Tengok kita semaya. Allahu akbar. Tak pada situ gemah pula tak tangi. Di situ tu hikmah dia tu nak ayat kata hak lain tu halus saja. Hak lain tu orang panggil nah renah belaka. Hingga kata Allah lah besar. Tak padanya akik tangi pula situ. Akik tangi situ isyarat dah isyarat dalam kitab dia kata isyarat kepada kata nak ayat kata hak lain tu halus belaka. Tak padanya kata akik tangi pula. Allahu akbar. Ha, mai. Dah, lepas tu di situ bo lepas dah sudah mai gak. Hok kita dak janing kata, hok dak ngaku atau Tuhan besar sak ni dak. Bahau saja gitu. Tak amanah gitu. Hati tak betul. Kata baik lain, buat baik lain. Bo lepas dah tu dak kali. Tu kita. Habis itulah Nabi kata orang tak ada sifat tak sempena iman bagi orang hak tak ada sifat kepercayaan, hati tak betul, tak jujur yo ning. Ha, maka yo ning ke orang panggil iman ada tapi tak sepenuh. Dah tak sepenuh. Maka ceraklah kita ni. Dia tak sepenuh ni, tak ada siapa dia nak. Nak, hak tak sepenuh. Sah kata raja, kita sama-sama kita sendiri ni. Dia hak tak sepenuh, nak tak? Tak mau, kita nak hak molek.
Ha, maka kita kena pakak pisah. Wi kita ni wi jadi sempurna-sempurna. Pisahlah wi jadi paling sempurna sebelum daripada Tuhan ni ambil nyawa kita. Nah, masya-Allah. Habis itu waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ha, hadis ni banyak orang dak bacalah hadis ni. Dah masya-Allah hadis ni makruh lah. Ia kata dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada beriman seseorang kamu, yakni iman yang kamil. Kamil tu bahasa Arab, bahasa Jawi makna sempurna. Mung tak jadi orang yang iman sempurna hengo kasih ia seorang bagi hengo kasih ia bagi saudaranya, barang yang kasih bagi dirinya, diri seorang. Mana daripada kebajikan. Ini kita kena belajar sifat ni. Ini sifat Nabi ni. Tengok orang tak semayih, tengok orang tak ngaji, kesie kok dia. Allahu akbar deh. Kesie nak wi pakak boleh ngaji belako. Wi pakak boleh ngaji belako, bukan kata ikut dia lah pada dengan dia. Dak. Orang mukmin hak sebenar kok kena tengok tik jiran-jiran tepi rumah tu. Allah yo ni kok tak tahu masa be masa ngak masa piye manu tak tahu masa semaye masa piye manu dok ngak hijau tak dok maye kedok tak tahu Allah alam. Tapi jak tadi aku tu baik malah nak sekor je hak aku tak tahulah. Tapi kita pun apa hak kita boleh buat baik, apa hak yang kita boleh buat kebajikan, kita nak wi demo boleh buat apa kita tak. Ini kena tanya sifat tu. Kita boleh ngaji nak mengu. Nah, walaupun mengu ni kita main ngaji kok, deh. Tak sedap lah. Itu kok sungguh deh. Tapi istiqomah. Istiqomah deh. Kita boleh ngaji pisah tengok orang hok tepi rumah tu kita tu deh. We boleh ngaji seperti kita tak. Nak pisah tu. Kita boleh ngaji dah orang dalam rumah kita. Terkadang bining boleh mari dah tok laki kena pisah tok laki boleh mari. Terkadang kok makna tok laki mari juga mari ta bining ada dak itu tak ada sini deh tak ada rasa deh. Tapi rasa tu saya biasa tengok biasa gilah di sejik satu sejik lah tapi sahaya gi deh ngajai ya ge ta bini ya nah ta bini ya tak masuk masuk ke belah be gimik bining perung ya gimik bining. Ya mari pula. Tu ya dah tapi hang dah ya boleh falo dah ya tu. Boleh falo dah tapi molek gak wi tangah. Wi tambah satu tahap lagi. Tak sung kita nak dok kelas sung semua tak itu. Dua tahap roh dah tak bini semua. Dah tak bini semua. Tugas saya ni ya. Bini ya ya tu buka sebelah tengah lagi bagi mek dah ya gi mek. Pagi ya kita. Saya yakin baik. Ya kita lek pagi ya kita masuk pukul 10. Pukul 11 baik yakin baik ah bini ya. Dah. Tapi kena teralih sikitlah. Kalau mengaji kok malu kita tak itu duk kelas semua. Seolah atau kelas semua panggil tu. Tugas saya dua tahun dah tak bini semua. Dah. Duklah. Sama sekali duk dengar tu untuk orang panggil ada habisin satu gulung ebek tu comel dah ya kita bini ya tu bukan tak comel tapi saya nak ayat atau molek kok ya kena naik kelas sikit lama sekali kok duduk juga tak duduk lama tak duduk tak duduk semua tak apa tapi we duduk juga we naik kelas juga main 2 tahun 5 tahun duduk kelas tu tu uru main ngajar 5 tahun ya dah tak bini ya kelas. Dah masya Allah kita kira gini. Kita kira lah. Kita cah bateri ni seminggu ni. Kita gidok suluh tu ke? Nak pakai lama nak tahan ke mana? Kita saya ukur saya sendiri. Hak kita cah boleh boso wau ni tu habis dah kan. Tak itu, terkadang tak ada apa sebulan tu habis dah cu. Hak kita cah boleh boso.
Cah mano ibadat kita dok buat tu, dok latih tu, tu jual gapo tu? Nak guna di dalam masa hak lebih dah setahun tu. Habis itulah, tak ada pelik pun maaf lah. Orang kalau boleh puasa, dia tak ada cah berlepas dia tu. Kau teruk lagi, kerana dia tak ada cah dulu lagi. Orang yang cah boleh puasa, dah dia kuat, rajin ke apa, berlepas dia tu duduk dekat lagi. Lama-lama api dia kau sebaik, kau sebaik dia. Kau kurang, tak ada tak apa, tak apa dah, tapi dia cah juga. Tapi ada orang jenis tak cah dulu. Dan Masya Allah, habis itulah kita ni, cuba kita kira, kita cah seminggu. Kalau jenis tak rosak, kita tak pakai seumur. Habis bateri. Tak itu. Faham ni? Kita semua tu, tak ada pelik pun. Bila pergi dengar, terima baca apa dah orang baca tebah, tak ada wasa, gemar, tak ada wasa, nak-nak kepada akhirat, tak ada wasa, tak ada wasa keliru. Pasal apa? Boleh jadi berita kita tak harap. Maaf lah kalau kalau saya kecek kasar sikit, tapi nak ayat kata sungguh aku tu dah dah Masya Allah. Habis itulah Nabi kata kita kena pisah miklah apa yang kita kasih dah tak akan tak jadi imej yang sempurna bagi seorang mereka. Dia kena kasih kepada saudara dia supaya dengan dia sendiri. Yuhibbu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ni cerak, kita tak kas, kita tak suka we kita sendiri jatuh di dalam punah. Ha, maka kita kena ambil sifat tu juga, tengok nampak saudara kita, saing kita, dah aku sialah padamu ni, harap-harap we ngaji tek seminggu sekali. Dah, we pakak-pakak mengaji, pakak-pakak dengar hari tu. Walaupun tak boleh buat nan hari, tapi we ado. Tu kita, kita boleh buat dah. Pisah hajak saing kita, we boleh buat supaya kita ada boleh buat. Tu habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al imanu fi sadril mu'min wala yatimu imanu illa bitamamil faraidi was sunan wala yafsudul imanu illa bijuhudil faraidi was sunani faman naqasa faridah bighairi huju bighairi juhudin uqiba alaiha wa man atammal faraida wajabat lahul jannah. Aha tu. Dah Masya Allah. Nabi kejap sedap dia kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula iman itu ialah di dalam dada orang mukmin. Cerak hok ni. Iman ni duk dalam dada. Dah iman ni duk dalam dada, bukan duk mulut. Dah Masya Allah, keyakin ni gapo semua tu, dah yakin gitu gini, yakin ni kita ni duk yakin dah. Orang hak duk rajin buat ibadat ni, makna kata dia yakin lah, kata mati hidup kelik tu. Dia yakin. Dah, lepas tu dia kata ime ini di dalam dada orang mukmin, dia duk dalam dada. Ime ni. Dan tiada sempurna iman malaikan dengan sempurna segala fardu dan segala sunan, segala sunat. Ha ni cho ni cerak-cerak. Kalau ngaku atau tuwe orang beriman, tapi kalau semaya tak sempurna fardu, orang ni bukan orang mukmin hak sepenuh. Terus-terus Nabi kata, yakni menunaikan keduanya fardu dan hak sunat tu dengan sempena rukun dan syarat. Ya kena sempena rukun. Ini kita kena ngaji lah. Duk semaya tu kena ngaji lah. Rukun semaya ada berapa? Rukun kauli hak mana? Kalbi hak mana? Fa'li hak mana? Dah. Kauli tu kena baik mana? Fa'li baik mana? Tu kena ngaji.
Hak kita dak semayel tu takut tak kena dengan hak hak disuruh. Ah kena tahu syarat dia bak mano. Buat cukup syarat dak kalau kita tak mengaji kita tak reti. Maka dalam kitab ya dia buat so ha kita kena belajar. Ha syarat nak semayel kena tahu masuk waktu. Syarat nak semayel deh kena tahu kiblat, kena semayel, kena tahu so kena zon tak zon pun ya, kena yakin tak yakin pun kena zon buka semayel dengan waso nak semayel kena tahu dulu masuk ke tak masuk lagi wa atau rajin waso nak semayel boleh tak leh ya ada syarat yang masing-masing. Kalau pergi semaya, tak masuk waktu, lagu mana? Lagu mana? Kena semaya mula. Wasa rajin hari ni, maya bila-bila weh kita. Jedeh hari lain, wasa malah, tak nak maya. Tak leh aku tu. Ya ada koh, ya selalu dah. Tu dah, Masya Allah. Cuma ya syarat, ya wiringi sikit. Ringi lagu mana? Kalau semaya, kita semaya. Waso pun masuk dah waktu. Tiba-tiba gi semaya tu kita ketika nak semaya tu kita zon lah, kita zon kata masuk dah waktu ni. Dengan bahawa dia tu lah ni seni kata kok lah ni payah juga dah. Ya ada je ada gapo lah ni. Pada takdir ya ni semaya dah. Ya duk le bukit ke duk mana tak ada kira lah. Kita kata. Lepas tu ya pun tengok masuk dah waso ni. Abah kira-kira, dia pergi semaya belum daripada masuk waktu. Zedah, ya Zedah. Bukan sengaja. Kalau sengaja, tak sah halu dah. Ha, maka semaya, hak kita semaya hak ni, dia pergi jadi sunat mutlak dengan otomatik. Kalau semaya kita, tak ada hak kita besok tinggal. Apa lagi tu? Kalulah kita ni gi semaya Zuhur, kawe waso pon azan ni masuk dah ni. Bos semaya sudah, tak masuk lagi. Tak masuk lagi waktu. Ha. Maka hak semaya Zuhur sak ning yo gi jadi qada semaya Zuhur kita ada hak tinggal dulu. Kalau semaya Zuhur kita ada lah hak tinggal tu. Ada pun kalau kita ni agi tinggal fardu asa bila kita gi semaya dengan tak kena bukan kita sengaja hak ni tu kita ze waso pun masuk dah pergi maya Zuhur ha hak Zuhur tu ya tak gi ganti terpaksa hak tu tu ya kena ada hak Zuhur juga hak kita biasa tinggal dulu atau ya gi jadi qada tu dalam kitab ya kata ya gi jadi qada dengan automatik. Kenapa? Kerana kita semaya qada ni wajib ke kenapa qada? Aku semaya fardu Zuhur qada. Ah, de bayar luar waktu dia tak kena doa ya dah kata kita ni qada ni wey. Habis tu dalam kitab dia kata sunat saja bubuh qada. Apa lagi tu? De kita gi bayar luar waktu cerak bari sat tahu atau ni bayar lebih dekat. Tak nak kau. Ya kata kita, mari bayar lebih dari masa ni. Tak, ya tahu cakap dah. Kata dia lebih daripada masa dia, orang panggil kodo. Dia bayar dalam waktu dia, orang panggil tunai. Habis tu dalam kitab dia kata sunat je. Boh tunai. Boh kodo. Apa lagi tu? Kalau kita sengaja kok. Kalau kita sengaja kelai nak semaya belum ada masuk waktu, hok tu ya tak jadi dulu lagi semaya tu. Ya lalai tu. Jadi pendek kata hok kita semaya ni ya tak rugi weh. Tak rugi. Maka Nabi kata tidak sempurna iman. Nah, tidak sempurna ini malaikat kita kena sempurna segala fardu dan hak sunat. Atu nak sempurna kan? Ya wak dalam kitab. Yakni menunaikan keduanya dengan sempurna rukun dan syarat. Tu kena buat. Hak fardu gapo? Kita nak tahu rukun dia, syarat dia. Tu dalam kitab fiqh ya habis tu.
dan tiada binasa iman. Ime dalam hati kita tak punah dah malaikan dengan mengingkarkan fardu sunat, yakni keduanya berserta tu, atau fardu juga. Faham tak tu? Makna fardu, makna ime kita tak punah karena ia duduk di lek dalih, kena hujan, kena gapo, ia tak punah, ia tak basi ime ni. Tapi nya kena ingat ime sungguh ada tak punah. Malaikat bila gido engkar, engkar ni ia kata, oh semaya ni tak ada wajib lek takku jangan main. Eh, geno misalnya, geno makmu tak semaya. Maya lah mu, semaya tak ada wajib halitahku. Yang kena teruk lagi, oh semaya tak ada wajib wajib halitahku, ya kata wajib tak fokmu. Bila dia buat kecek lagu tu, orang panggil dia engkarkan fardu. Sedekah semaya ni dia fardu di atas tiap-tiap orang. Ya ni dia engkar, ya kata semaya ni tak wajib takku. Ha, maka jatuh agama. Bila jatuh agama itulah orang panggil punah iman tu. Kalau saja-saja iman ya tak punah, karena ya benar duduk dalam hati. Ya tak punah, benar ya duduk dalam katuk molek. Nah, tapi bila kita engkar fardu, punahlah iman kita. Tu. Sampai tu dia kata yakni keduanya berserta. Mana? Ya engkar fardu dengan hak sunat. Atau fardu saja, ya engkau hak fardu saja. Hak sanding hak fardu kali hak sunat kena pada sunat rawatib. Kita kata banyak hak sunat tu deh. Maka barang siapa mengurangkan, nah maka barang siapa mengurangkan satu fardu kurang, gena utah maye we malah atau tak ada koyak tu malah dari gena tak maye zuhu sege we malah maye tu ya kure semaye ni ya ada lima waktu ya ni gi kure kure apa ya tak ada kata tak wajib ya sekadar kure saja ya tak buat ke atau ya jawab kata malah macam-macam tu deh. Gena tak maye we dari ye katanya kure rajin ya tu. Ha, tu deh. Nah, maka barang siapa mengurangkan satu fardu. Fardu 25 itu maklum. Bila ia kita buat so, orang panggil dia mengurangkan, ia pisah wak dia kurang. Pastu ia kurang tu, ia kata lama mana dah aku tak ada maya zuhur ni. Dah, asal tu maya. Ngorek semaya, isyah maya, subuh maya. Atau pusing kau ni. Subuh lama mana dah kahwin dah maya kata. Lama benar dah subuh tak dah maya. Lepas tu aku dah maya 4 waktu je. Mau subuh kau, kalau bangun bangun cerah gitu. Maka dok-dok. Ada waya-waya ajak lama mana. Lepas tu dia engkar ke. Dia kata semaya tak wajib ke. Dok, dia tak ada kata semaya tak wajib. Saja dia tak semaya. Makna kata dia tu dia mengurangkan semaya dengan dia tidak engkar. Ha, jawab dia diseksakan dia kan barang siapa tadi atah meninggalkan fardu itu. Tuhan seksa dia. Nah, di dalam kitab Tambih Ghafilin tu. Ayah buat gilah. Kita jangan nak tinggal semaya weh. Bila kita tinggal semaya ni, ia kata nama kita tu tulis dah di pintu neraka. Dah tepat dah. Satu mecak dah ya ni. Satu kedi. Lepas tu kalau 50 tahun mecak kau masa dulu, tak ada duk semaya tu kedi dia dah tambah semua. Allah akbar dah masya-Allah ni ni, ia tak habis umur ni kedi ni. Mati dah tu kena kira lagi orang hidup kena dak bercara lagi. Nyanyu dia. Cara tu tak tahu nak lepas ke dak tu tak tahu. Belum tentu. Tapi harap-harap tu hal lepas lah. Itu je. Tapi nak orang kata
orang hok tinggal semaya dalam hadis terih-terih ia kata tinggal fardu disekso, karena ia terjemah pada ungkibar, diseksakan dia atas meninggalkan fardu itu. Atas itu makna kerana, kerana ia tinggal hok fardu tu, maka dia akan sekso. Kalau Tuhan nak sekso, harap kita ia kena kait situ kak. Kita ahli sunnah ke? Kita ahli sunnah wal jamaah, apa hukum orang tak semaya dah Tuhan ni nak buh dalam syurga? Aku kata malak saya buat pusing tu. Apa hukum orang tak semaya, tak poso, tak gapo dok belako, tapi dia tak ada ingkah maya? Apa yang ni? Dia tak ada kata semaya tak wajib atau tak haye, kena tak haye. Ya jawab sebuti, ya jawab temalah. Atau tak ada jawab temalah. Ya kau dah ada dia. Ya tak haye. Ada jawab pun. Gina tak waso, ada jawab pun. Tapi ya tak ada kata semaya tak wajib. Ya tak ada kata semaya, ya tak ada kata puasa tak wajib. Ya sekadar tak puasa tak maye. Dok berlaku dia tu. Ha. Patu kita orang ahli sunnah wal jamaah kalau orang tanya apa hukum orang tak semaya, orang tak puasa, orang dok berlaku tu heboh di dalam syurga. Ha. Kita nak jawab ke mana? Maka kita jawab kata ha harus. Tu hukum ka fa'lu mumkinin au tarkuhu. Tuhan nak buat apa tak apa, Tuhan tak saya buat tak apa. Ni tak ada tilik ada janji qiraah deh tu. Namo atau pah tu dalam qiraah yo ya kata siapa dia wa amale tahu tu balah tu. Ekor dulu. Ni tak ada tilik kepada janji ye qiraah lagi. Tapi kalau mari dalam janji qiraah tu hai royak terih-terih. Faman ya'mal misqala dzarrah macam-macam tu ke? Patut tak ada lagi bagi ayat qiraah pula. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Taala tidak menyalahi akan janji. De ku nak buh dengan aku, orang-orang deraka aku cerak aku buh dengan aku. Orang hak buat baik ku nak buh syurga. Ha tu dia bagi tu apa panggil date dengan qiraah hadis. Hak ni ia jadi wajib. Ha situ. Sebab kita mati hidup gelak. Kalau kita kira dengan akal tak ada tilik pada qiraah deh. Tapi bila mari qiraah deh, ia jadi wajib aridi mati hidup gelak. Pada asalnya haruf. Kati molek. Ditanya gapo hukum mati hidup gelak? Haruf. Boleh jadi mati itu tak hidup gelak. Tekah tak ada tilik ada qiraah lagi tu, paham molek tu. Bila pah tu hai atle dalam qiraah, ia jadi wajib aridi. Apa lagi tu? Tu tu kita ahli sunnah tu. Ahli sunnah wal jamaah tu. Ni, supaya ngah di sini ke? Ia ya atau orang hak tinggal satu fardu tapi dia tak ingkar. Po tinggal semaya, tinggal zuhur, tinggal asar, tinggal gapo, tinggal hak mana so. Tapi dia tak ada kata tak wajib. Ha, orang ni tak jatuh agama lagi. Tapi dia tu kena sekso. Ha, tilik ada qiraah sat ni tu. Apa dah kita? Adapun meninggalkan fardu serta ingkarkan wajib. Engkakan wajib ya kata semaya tak wajib ni takku. Puasa tak wajib kali takku. Ibadah haji tak wajib takku. Kena mu tak gi wei. Mu ni kaya dah ni, ada mampu gapo boleh dah nak gi. Ai, aku tak wajib haji takku. Ha, sudah. Jangan buat kecek mai wei. Yo haji ni bil manis tata'a ilaihi sabila. Orang hak kuasa kena pergi seumur hidup sekali. Umrah sekali, haji kena pergi seumur hidup sekali. Bol pahada tu dok gina tahu tu sunat dah. Sunat dah. Kita ngaji dalam kitab ke? Ha, nak ya atau teke tak teke. Nah, syarak ni siapa kata bila kita kuasa kau masa segar kita tak pergi. Ha, buat piye kita sakit laning kita tak leh nak pergi sendiri. Orang panggil kuasa dengan sebab orang lain.
istita'ah hatu wajib kena widi mulai tolong buat. Paham tak eh? Bukan wajib upah ha. Tapi ia tak ada buat free. Betu dia mengatakan wajib upah. Tak gitu. Ah gitu je. Kalau ada orang hak nak buat free tak ada apa. Atah wajib upah. Dak, tak wajib upah berarti molek. Tak wajib upah. Nak upah ke apa kawan ni ia tak ada. Atah kena wajib upah. Ha tak wajib kalau ada orang nak buat free we. Tapi tak ada ha tak ada tu ada upah tu. Apa nak gitu? Ah habis itulah bila ada kuasa, ada duit, ada gapo ha wajib kena upah. Bukan upah ji saja nah kalau kita mengaji dalam kitab hatta semaya jemaah tu kalau yo ni kuasa nah orang panggil kuasa dengan orang pipai kena pergi jemaah yo tu kena pergi jemaah kerana jemaah ni wajib kena pergi patu tak ada orang hak nak tolong saja ada orang nak akan upah tapi yo ni kaya ha wajib kena upah untuk heret gi jemaah dalam kitab tapi tak ada lah orang kira patah tu neh deh demo kata tua yo ni tua tak gerak tua deh dok gi kok lain boleh tak pergi jemaah tak gerak tak kena lah. Kok lain boleh gi kok lain tua boleh gi kok lain gi mota maah gi mota gi juk gepuk ke apa boleh bobiah gi jemaah tak gerak ngene tak gi sakit eh dak dia kata tak gerak kita ke tua tak nak gi jemaah piyo bayak orang tua tak nak gi jemaah tak ada orang hak tak kena gi jemaah orang hak sakit tak wajib kerana situ boleh nak tinggal ada pun orang tua wajib kena gi jemaah. Hatta kalau tuai tak ada sakit ke apa, ha, kena we ada lebih baik. Orang buta wajib lagi. Apa lagu tu? Patu banyaklah ni orang kita mudah-mudah. Ada gi kok tu kok ni boleh buah jemaah, tak boleh gi jemaah. Kena dak saya ya. Dosa tu. Hatta dalam kitab dia kata wajib kena ada orang pipai. Kalau dia tak kuasa gi mata ada orang telah pergi. Ha kena pergi. Habis tu ke demo kadang-kadang kita heret gena napa tue waktu lain tak apa lagi boh jumaat ha cucu dia nak kena muak dia pergi mai jumaat karena wajib kalau ada kuasa ha tak ada demo atau hak-hak besi nak tolong saja nak upah ha wajib nak upah kalau dia duit dah patah tu mereka susu hak ni tak ada hak ni tak ada ha tu baru tak kena pergi. Kantong ni tu bukan tepah mudah-mudah tak gidak tak leh tengok tu ya syarat ya kira pi nah maka nah ya kata ada pun meninggalkan fardu serta engka wajib ya tinggal fardu serta ya kata tak ada wajib kali semaya ni maka sesungguhnya jadi kafir iyo barang siapa tadi tu. Na'udzubillah. Jika ittifaq ulama atas fardunya. Perak gitu. Kalau fardu tu hak ittifaq ulama pasti yo gi engkar tu jadi kafir. Supaya semaya fardu 5 waktu ni terih. Yo ada fardu pasal tak ada ittifaq. Ha tu habis. Atau tak apa. Dan barang siapa mengerjakan fardu dengan sempurna, orang hak buat fardu dengan sempurna dah kita nah pisah nak jadi sini ha wajib baginya barang siapa syurga Tuhan wajib sendiri nabi wajib sendiri nabi kata wajabat lahul jannah seolah kata nabi tu mari jamin wajib bagi orang tu nak syurga. Tu. Dan barang siapa mensempurnakan sunat dia pisah buat habis tu kita kena semaya tak sunat tu rawatik tu jangan tinggal kena semaya tak tu barang siapa pisah sempurnakan sunat ha bertambah darajatnya barang siapa di dalam syurga orang ni kelas yang kau tinggi. Hak sunat kita ingat nah jangan dak nampak atau sunat saja. Hak ni orang panggil nak tambah pengkat kita le syurga.
hak sunat tu. Ha tu dia akan boleh tapung situ sini habis tu. Nah, ha, kita ni jangan tinggal hak sunat tu. Ha sekat tu dulu nah. Ha. Apa yang kita boleh baik pada hari ni, ha, walaupun dah ha, kalau tu sungguh gak ha, tak sepenuhlah. Hmm, tapi saya mari tu karena orang panggil karena babon dia tak ada. Hmm, patu yang kita boleh ambil itu daripada pemberian Allah Taala, yang kita tak sedak dengar daripada kasari saya nah saya agak maaf. Maaf zahir dan batin nah selamat hari raya. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaya fina kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu ka 'aziz sultan. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al fina shaqiyya wala mahruma. Allahumma la taj'al fina shaqiyya wala mahruma. Allahumma la taj'al fina shaqiyya wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.